ini kita akan melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan ya, STNK. Nah, kita saksikan sesulit apa dan seribet apa gitu ya. Kita akan cari samsat yang keliling aja. Posisi sekarang katanya lagi ada di daerah Cikurubuk, dekat Bank BCB. Oke, yuk cekin road dua langsung ya, karena pas nanti tanggal 1 takutnya keburu. Kita sekarang sedang berjalan menuju samsat keliling yang menurut informasi katanya ada di daerah Pasar Cikurubuk. Kita saksikan aja seberapa mahal dan seberapa susah ya bayar pajak di samsat keliling. Oke, di depan kita belok ke kanan sekitar 500 meter dari sini ya biasanya. Tapi kelihatan dari sana kayaknya nggak ada deh. Oh, ada. Mantap. Di sini berarti parkirnya kita cari dulu. Oke, kita pakai waktu ya. Sekarang jam 9.12. Biar tahu berapa lama dan berapa cepat bayar samsat di bayar pajak di samsat keliling. Kita jalan. Ternyata cepet banget ya, alhamdulillah nggak lama. Ini kita sekaligus 2 STNK, satu mobil satu motor. Mobilnya 1.760.000, motornya 206.500. Ya, jadi totalnya 1.966.000. Kita kasih sekitar 2 juta ya, berarti kita kurangi aja, 1.965.500, 2 juta dikurangi 1.966.500, 33.500 berarti ya. Cuman di sini dikembalian sama simbanya 32. Ya entah apa, dipotong 1.500 berarti ya, ini uang kembaliannya belum saya otak-atik, dikorupsi 500. Tapi nggak apa-apa, anggap aja itu administrasi untuk penyemangat kerja ya. Terima kasih, jangan lupa bayar pajak tepat waktu biar jalan makin bagus ya. Jadi mungkin dibuletin, tapi kalau dibuletin paling jadi 33 ya, tapi ini 32, nggak apa-apa ya. Oke guys, tapi cukup puas lah gitu kan. Terima kasih, selamat pagi.